gak medok ya BTW. Ya emang medok ya apa meneh. Lagi sama aku Lana Dur di channel aku Lana Dur. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian apa itu. Kita kan biasanya sering gitu ya akhir-akhir ini itu kayak setahun belakangan selama 2018 itu kayak gencar banget, banyak banget yang pakai cuka apel. Nah, sebenarnya apa aja sih manfaat cuka apel itu sendiri? Dan selama aku pakai ini tuh sebenarnya aku belum tahu banyak tentang manfaat dari cuka apel itu sendiri. Makanya dari itu setelah aku searching-searching, wah ternyata banyak banget dan banyak banget manfaatnya. Dan pemakaiannya itu juga banyak caranya gitu. Nah di sini aku mau bakalan sharing ke kalian apa sih, apa aja sih manfaat dari cuka apel dan juga gimana aja sih cara memakai cuka apel ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu adalah cuka apel bisa untuk menyembuhkan jerawat. Oke, karena apa? Di cuka apel itu memiliki ada kandungan zat antibakteri dan antiseptik yang itu bisa mencegah timbulnya jerawat. Serta di cuka apel itu dia ada kandungannya, bentar nyontek. Dia ada kandungannya alpha hydroxy acid dan acetic acid untuk menjaga pori-pori kulit supaya bebas dari bakteri, penyebab jerawat, debu dan juga polusi gitu. Dan gimana sih cara pemakaiannya untuk menyembuhkan jerawat itu tadi, yaitu kita bisa mencampurkan satu sendok makan cuka apel sama 2 cangkir air dan aplikasikan di kapas, terus pakai kapas ya, terus ditap-tap di wajah, tapi wajahnya harus dibersihkan dahulu. Kemudian diamin 10 menit. Habis itu setelah didiamkan 10 menit, kalian bilas pakai air. Nah, kalian bisa pakai kayak masker gitu ya makainya. Itu kalian bisa pakai 2 kali sehari atau setiap kali kalian selesai mencuci wajah, itu kalian bisa pakai dan dijamin jerawat itu nggak akan muncul lagi setelah kalian pakai ramuan setelah kalian pakai cuka apel itu tadi untuk melawan jerawat. Dan kemudian yang kedua itu adalah cuka apel itu bisa memudarkan noda hitam dan tanda-tanda penuaan dini. Wah, cakep. Kenapa bisa untuk memudarkan noda hitam dan juga mengurangi tanda penuaan dini? Itu karena ada kandungan alpha hydroxy acid di dalam cuka apel itu tadi yang bisa mempercepat regenerasi kulit. Gimana cara pakainya? Cara pakainya hampir sama dengan fungsi cuka apel untuk menyembuhkan jerawat tadi. Yang pertama yaitu campurin 1 sendok cuka apel sama 2 cangkir air. Cangkirnya kecil aja, jangan besar-besar, enggak entar manfaatnya enggak terlalu kerasa gitu. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa benar-benar memudarkan noda-noda di wajah dan juga mengurangi tanda-tanda penuaan dini, itu kalian bisa makainya itu kalian bisa makai tiap hari atau beberapa kali dalam seminggu gitu. Misalkan kalau kalian nggak terlalu cocok atau mungkin terlalu keras ya untuk kulit kalian, bagi kalian yang punya kulit sensitif gitu misalnya,
kalian pakai aja kayak 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu atau di 2 hari sekali gitu, itu nggak apa-apa sih. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai, ini yang paling banyak dipakai sama masyarakat nih, sama orang-orang nih, sama cewek-cewek nih. Ngomong apaan sih? Oke, yang ketiga itu fungsinya adalah sebagai toner wajah untuk kulit yang berminyak. Nah, di cuka apel ini dia itu punya sifat astringen, yaitu dia itu dapat menghambat produksi minyak. Jadi produksi minyak dalam kulit itu bisa berkurang gitu. Terus itu cuka apel itu juga bisa untuk mengecilkan pori-pori. Bih, mantep banget, kayak pori-pori aku tuh besar dan tiap hari aku pakein cuka apel biar agak mengempis gitu. Kemudian penggunaan teratur sebagai toner wajah itu bisa mencerahkan wajah juga. Beh, cakep dah. Selain itu, cuka apel itu juga dapat meningkatkan atau menyeimbangkan tingkat pH kulit. Jadi kulit itu nggak terlalu kering ataupun nggak terlalu berminyak. Jadi kulitnya bisa endor emal gitu. Gimana cara pakainya untuk sebagai toner wajah? Itu kalian bisa siapin botol kayak gini misalnya, botol kayak gini, atau botol spray juga bisa. Kalian tuangin air biasa itu sama cuka apel dengan perbandingan 2:1, airnya 2, cuka apelnya 1. Kemudian kalau kalian mau ada wangi-wangian yang sesuai dengan yang kalian suka itu, kalian bisa tambahin essential oil. Tapi kalau nggak kalian tambahin essential oil, itu juga nggak masalah. Kemudian kalau udah ini ya, kalau udah kalian masukin air sama cuka apel itu tadi, kalian kocok-kocok, kalian campur dengan rata, kemudian kalian pakai tuh sehari 2 kali. Nah, semoga bermanfaat ya. Kemudian yang keempat, fungsi yang keempat itu sebagai eksfoliasi. Kita bisa pakai cuka apel ini untuk mengeksfoliasi kulit atau mengangkat sel-sel kulit mati gitu. Dan juga itu bisa, cuka apel ini juga bisa digunakan untuk melembutkan kulit ya. Itu karena ada kandungannya itu tadi, alpha hydroxy acid. Itu kayak kandungan dengan 1000 manfaat gitu ya buat kulit. Wah, luar biasa nih cuka apel. Nah, kandungan alpha hydroxy acid itu dia dapat membantu pengelupasan permukaan kulit yang mati. Kayak dia bisa membantu pengelupasan kulit mati dan sekaligus bisa merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang baru dan sehat. Dan juga kandungan yang satunya lagi yaitu acetic acid itu dapat juga melembutkan kulit ya. Udah glowing, lembab, terus apalagi ya, menghilangkan sel-sel kulit mati, apalagi coba, tadi apalagi, mempercepat regenerasi kulit, mantul. Nah, gimana cara pakainya untuk eksfoliasi itu? Ini sedikit agak ribet ya. Kayak bikin ramuan herbal. Kok ramuan herbal? Bukan ramuan herbal. Kayak bikin masker gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, caranya yang pertama itu kita siapkan setengah cangkir oatmeal. Kemudian 1 sendok makan gula merah. Setelah itu 1 sendok teh perasan jeruk lemon, kemudian 1 sendok cuka apel. Nah, dari bahan-bahan itu tadi antara oatmeal, gula merah, lemon sama cuka apelnya, kita aduk dengan rata sampai kayak jadi pasta gitu. Terus setelah udah berbentuk seperti pasta, kita aplikasikan nih ke kulit. Diaplikasikan ke kulit semuanya, terus kalian biarkan 2-5 menit.
Setelah itu, setelah kalian diamin 2-5 menit, kalian bilas sama air dingin. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir tapi juga paling the best, okay? Yaitu cuka apel ini dia bisa untuk menenangkan kulit yang terbakar kena sinar matahari. Kok medok ya BTW? Ya emang medok, ya aku meneh. Jadi cuka apel ini udah lama dipakai untuk mengatasi atau untuk mengobati kulit-kulit yang terbakar akibat paparan sinar matahari. Nah, biasanya tuh abis di pantai atau abis renang itu kan kulit kalian merah kehitaman gitu ya. Itu kulit kalian tuh terbakar, Beb. Mohon maaf kalau belum tahu itu kulit kalian terbakar dan lupa nggak pakai SPF ya kan. Nah, itu tadi selain itu ada sifat astringen yang di cuka apel itu tadi yang bisa membantu untuk menenangkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat proses penyembuhan akibat kulit yang terbakar kena paparan sinar matahari itu tadi. Kemudian cuka apel itu tadi mulu. Kemudian cuka apelnya itu juga dapat menenangkan kulit akibat iritasi, terus gatal, ataupun peradangan. Nah, gimana sih cara kita untuk menggunakan cuka apel ini sebagai menyembuhkan kulit, sebagai penyembuh kulit dari terbakar, dari kulit yang udah terbakar sinar matahari? Yaitu caranya tuh gampang banget. Kita tinggal campurkan air sama cuka apel dengan perbandingan air sama cuka apel. Perbandingannya tuh airnya 8 dan cuka apelnya 1. Bisa 8 sendok dan 1 sendok ataupun ya terserah lah pokoknya. Kemudian abis itu dicampur. Setelah dicampur kalian pakai kapas. Terus ditempelin atau ditap-tap gitu ke kulit yang terbakar. Abis itu kalian ulang itu beberapa kali dalam sehari atau sampai kulit kalian itu udah nggak memerah-merah lagi gitu. Sampai kulit kalian yang merah-merah akibat terbakar sinar matahari itu sembuh dan hilang gitu. Dan kulit kalian jadi cantik seperti sebelumnya begitu. So, itu tadi adalah beberapa manfaat dan juga cara menggunakan cuka apel untuk merawat kulit wajah kalian. Tuh kan banyak banget manfaat dari cuka apel ini. Ini nih, cuka apel nih, meskipun dia tuh baunya agak enggak enak dan menyengat, tapi ternyata manfaatnya banyak banget, Beb. Sampai-sampai nih, kayaknya semua toner atau exfoliator lain itu kayak tersingkir gitu gara-gara cuka apel ini. Dia bisa dipakai untuk apapun. Wah, mantap nih. I love it. Oke, itu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan see you on the next video. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe tentunya bagi yang belum. Oke? See you in the next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.